Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Buyo. Sekarang aku ada di pasien Melaka Sentral. Hari ini aku dari Melaka mau ke Kuala Lumpur, itu ke Bandar Tasik Selatan. Ini kali pertama guys ya aku dari Melaka naik bus ke Kuala Lumpur ya. Jadi sebelumnya aku belum pernah naik bus dari Melaka ke Kuala Lumpur karena selalunya aku bawa kendaraan sendiri, bawa lori ataupun bawa kereta kalau aku ke Melaka ataupun dari Melaka ke Kuala Lumpur. So kali ini aku mencoba untuk naik bus dari terminal atau bus stand Melaka Sentral ke Bandar Tasik Selatan. Nah ini adalah platform untuk bus-bus yang akan membawa penumpang dari Melaka Sentral ke Kuala Lumpur ataupun ke destinasi yang lain-lain ya, seluruh Malaysia, seluruh semenanjung Malaysia. Untuk saya sendiri tadi aku beli tiket di platform nomor 9 yaitu KKKL sendirian berhad. Tapi berangkatnya nanti jam 7:30 ya, 7:30 malam, dan bisnya pun belum datang lagi. Dan yang di depan itu adalah sederetan bus-bus yang lagi parkir untuk menunggu giliran masing-masing. Oke guys, sambil menunggu bisnya untuk keberangkatannya, aku ingin jalan-jalan ke dalam dulu di tempat shoppingnya, karena di sini ada shopping mallnya di sebelah dalam. Guys, bisnya sudah sampai. Relatif baru-baru ya bisnya di sini itu. Bagus-bagus.